pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-19 tahun 2016 Jawa Barat. Kontingen Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 375 atlet putra dan 280 atlet putri. Pada pos ke-19 Kota Putri, kontingen Provinsi Kalimantan Timur akan mengikuti 52 dalam kolam. Wasit internasional 109, 2345 orang. Tentu tidak mudah melaksanakan tugas sebagai wasit, karena wasit sebagai pemimpin pertandingan harus menunjukkan objektivitas dan juga keadilan demi prestasi tertinggi atlet-atlet terbaik di Indonesia yang hadir Pekan Olahraga Nasional ke-19 2016 di Jawa Barat. Total seluruh atlet yang berlaga pada PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat ini berjumlah 9.248 atlet. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Pekan Olahraga Nasional adalah pesta olahraga yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Dan di PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat ini terdiri dari 44 cabang olahraga dengan total nomor pertandingan 366 pertandingan putra, 297 pertandingan putri, 36 pertandingan campuran, dan 57 pertandingan terbuka. PON kali ini memperebutkan 756 medali emas, 756 medali perak, dan 954 medali perunggu. Juga akan diselenggarakan 12 cabang olahraga eksibisi. Pertandingan akan dilakukan di 68 lokasi atau venue yang tersebar di 16 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kami silakan Bapak Ahmad Haryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Sampurasun. Yang terhormat, yang kami cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Iryana Joko Widodo, sungguh malam ini menjadi saat yang istimewa karena setelah menempuh masa persiapan yang cukup panjang dan penuh dinamika, malam ini kita dapat mengikuti upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional 19 tahun 2016 di Jawa Barat. 9.245 atlet
4.462 ofisial di Gelora Bandung Lautan Api yang saat ini kita berada. Kami ucapkan selamat bertanding dan selamat berjaya di tanah legenda. Janji atlet oleh Widya Stuti, atlet Anggar asal Jawa Barat. Dan pembacaan janji wasit oleh wasit pon Ali Rohman, SPD asal Jawa Barat.